Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan channel Adi Suryat Bougainville. Oke teman-teman sekalian ya, di pagi ini kebetulan teman-teman ya, jadi cerah ya, dan itu nampak terlihat gunung-gunung teman-teman ya, gunung-gunung nampak indah, terlihat jelas, dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur ya teman-teman, dan semoga kita selalu dijauhkan dari para bahaya. Dan tak luput juga teman-teman ya, tak lupa pula ya, kita ikut berbela sungkawa terhadap musibah yang dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Lumajang. Semoga diberikan ketabahan dan kesabaran teman-teman. Nah teman-teman sekalian ya, untuk pagi ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginformasi ya, bagaimana ini sambung-sambung pucuk yang sudah sehat teman-teman, dan apa yang harus dilakukan ketika sambung ini. Nah ini teman-teman, ini adalah ciri sambung pucuk yang sudah sehat teman-teman ya. Nah itu, ini batangnya besar sekali teman-teman. Dan untuk seperti ini teman-teman, kita jangan telat melakukan pemotongan ya, atau pruning, walaupun kita masih muda. Ini batang ini masih muda ya, sambung pucuk ini masih muda ini teman-teman tuh. Nah, tapi sudah saya lakukan pemotong. Nah teman-teman, cara melakukan pemotongan terhadap sambung pucuk yang sehat seperti ini, karena semuanya ini sehat teman-teman ya, hanya ini karena ini telat menyambungnya teman-teman, tapi ini sudah sehat teman-teman, karena saya lakukan dengan dengan batang tua, maka ini langsung banyak ini ranting-rantingnya teman-teman. Nah ini teman-teman, sesudah kita lakukan pemotongan seperti ini teman-teman, ini tidak bisa kita lakukan hanya satu kali ya teman-teman. Jadi untuk agar ini menjadi rimbun, jadi kita lakukan beberapa pemotongan, contohnya seperti ini teman-teman. Nah untuk ini teman-teman ya, ini warna daunnya hampir sama teman-teman ya. Nah ini adalah parigata yang merah teman-teman ya, ini parigata merah. Sedangkan untuk yang ini adalah parigata oranye teman-teman ya. Ini adalah daun parigata oranye. Nah, apabila teman-teman sudah mempunyai sambung pucuk yang seperti ini dan sehat-sehat seperti ini, nah, sesudah ini kita potong ya. Yang ini yang terlalu dominan kita potong. Jadi beberapa hari lagi nanti akan timbul yang dominan lagi. Contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai dominan. Jadi alangkah baiknya jika memotong ini pucuk seperti ini ya teman-teman, kita lakukan pemotongan ini di sini teman-teman ya, karena apa, biar seimbang antara ini yang dominan awal dengan yang dominan kedua, kita lakukan pemotongan di sini teman-teman ya. Nah jadi kita lakukan pemotongan di sini sehingga nanti indah. Ini sebaliknya juga ini teman-teman ya. Ini nanti akan menjadi yang dominan teman-teman. Jadi terus kita lakukan pemotongan sehingga akan cepat rimbun. Nah contohnya seperti ini teman-teman. Ini ketiga-tiganya dari cabang sambung pucuk ini sudah saya potong. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Ini sudah keluar semua nih teman-teman. Jadi ini tunas-tunas barunya sudah keluar semua tuh. Ya. Tunas-tunas baru sudah keluar semua, sehingga ini akan cepat rimbun ya teman-teman ya. Untuk yang ini teman-teman, untuk ini yang warna oranye parigata ini teman-teman, karena baru kita lakukan pemotongan maka ini belum keluar. Untuk yang keluar tapi masih terlalu kecil teman-teman, beda dengan ini. Ini kalau kita ada musim panasnya sudah maksimal teman-teman, ini kebanyakan nanti akan bersamaan dengan bunga ya, karena kita mudah menyetreskan teman-teman ya. Tapi kalau sudah akar di bawah sudah maksimal, sudah menumpuk rapat, maka ini akan mudah pembungaannya teman-teman ya. Nah tuh, jadi kita potong ya yang di sini teman-teman ya. Untuk juga yang seperti ini teman-teman, ini kan belum keluar ya, belum keluar nih, tunas-tunasnya masih kecil-kecil. Nah ini alangkah baiknya ini juga kita potong. Jadi kita lakukan
pemotongan terhadap bukit-bukit ini. Nah, ini teman-teman ya. Ini warnanya teman-teman, ini adalah variegata oranye, ini merah vanta, ini ungu, putih, dan ini golden rush. Ini golden rush ini teman-teman ya. Daunnya memang hijau, tapi untuk bunganya kuning. Jadi kuning cerah teman-teman ya. Nah, tuh. Jadi dalam jangka yang tidak terlalu lama teman-teman, ini akan rimbun. Dan juga teman-teman jangan lupa lakukan pemupukan ya. Jadi kalau ini dibiarkan sampai panjang seperti ini teman-teman, jadi akan menghambat pertumbuhan dari ranting-ranting yang ada di bawah ini teman-teman ya. Jadi nanti tumbuhnya tunas-tunas itu untuk merimbunkan itu banyakan dari ranting-ranting itu akan lebih bagus teman-teman ya, daripada langsung tumbuh di batang sambungan seperti ini. Nah, ini patah teman-teman ya. Karena waktu ngangkat kemarin itu tabraknya teman-teman. Belum sempat buang nih. Nah. Itu ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Semangat pagi. Sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali di channel Adi Suryat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua.